Selamat sore. Hari ini kita tag ulang narasumber kita karena ada apa namanya error ya, kesalahan teknis. Ya, kesalahan teknis terjadi kemarin ya. Tapi ya sejujurnya ya seperti inilah obrolan petang bapak-bapak kan. Ya ini petang, ini menjelang petang. Seperti ini harusnya, dan kita tag gambar memang dan suasana yang berbeda di luar ya. Jadi kita sapa narasumber kita sore hari ini. Selamat datang Pak Rif. Selamat sore. Bergabung ya. Selamat petang. Ya, selamat petang. Ya, seperti dengan pemateri sebelumnya dan pemateri yang sebelumnya kita sudah laksanakan, Pak Rif menjalani kehidupan PhD ya berapa tahun Pak? tiga tahun lebih sedikit. Iya. Mungkin ada perjalanan-perjalanan mungkin bisa dikisahkan, bisa memberikan motivasi. Mungkin ada tips-tips atau trik-trik yang bisa di-sharing pada teman-teman yang menumbuhkan kembali semangatnya. Karena ada satu jurnal yang mengatakan bahwa tingkat stres mahasiswa PhD itu sangat tinggi dan berpengaruh terhadap tergantung super saiyan. Kelangsungan ini, monggo Pak, di sharing Pak. Iya. Nah, terima kasih. Pak Sudir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kehidupan PhD ini, ya ada di sisi positif dan negatifnya. Kalau saya sendiri, ini PhD kan merupakan kewajiban bagi saya. Karena ya tuntutan sebagai seorang dosen kan pengennya suatu saat besok, nggak tahu tah kapan kan, pengen jadi profesor. Nggak tahu usia berapa itu, yang penting kita berusaha. Untuk hasilnya kita serahkan sambil berusaha. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan PhD ini, mungkin saya boleh cerita sejarahnya ya, sejarah apa namanya saya bisa sampai ke Saiju sehingga bisa ambil PhD di Hiroshima University. Jadi kalau saya katakan ini merupakan takdir ilahi, karena sebelum apply ke Hiroshima, saya sudah beberapa kali mencoba untuk apply ke beberapa perguruan tinggi di New Zealand tahun 2011. Ya, waktu itu sudah dapat supervisor tapi beasiswanya nggak dapat sehingga gagal berangkat. Kemudian tahun 2012 saya mencoba untuk apply ke Hong Kong. Hong Kong? Iya, Hong Kong. SKIED, Hong Kong Institute Education. Itu katanya institute apa namanya yang mencetak guru-guru terbaik di Hong Kong. Ya, beasiswa sudah ada, sudah disediakan kampus, tapi supervisor sudah dapat tapi tidak lolos ujian ke tingkat universitas. Jadi ya memang belum rezekinya berangkat. Terus itu tahun 2012, ya di saat itu juga 2012 akhir dipanggil sertifikasi dosen, CERDOS. Jadi mungkin ada rezeki, jadi tidak jadi berangkat PhD, malah dapat CERDOS tahun 2012. Terus akhirnya semangatnya agak surut waktu itu, surut. Akhirnya tahun 2014 itu UNES ya mengadakan seminar international conference, dan salah satu narasumbernya itu Nakaya Sensei, Nakaya dari IDEC. Nah, sejak saat itulah saya mengenal Hiroshima. Kemudian
waktu makan malam dinner bareng ngobrol-ngobrol sama beliau. Beliau cerita, Arif Sang, ayo kuliah aja di Hiroshima University karena ada jurusan science education, karena bidang saya science education pak. Nah terus saya tangkap lah karena diberi umpan saya tangkap. Sejak saat itulah saya kontak-kontak sama beliau, mencoba apply untuk menjadi mahasiswa beliau. Ternyata beliau bidangnya comparative education dan disarankan untuk apply melamar ke Shinji Sensei. Saya apply, nah saat itulah saya intent untuk kirim-kiriman email, mengirimkan CV saya, mengirimkan riset proposal sampai diberi LOA. Nah, LOA ini untuk melamar LPDP dan alhamdulillah dapat. Itu sejarahnya pak. Kemudian saya berangkat tahun 2016 September langsung bersama dengan keluarga. Tiga setengah tahun. Ya. Untuk mahasiswa doktoral mungkin ya standar lah ya pak ya. Ya paling enggak kalau di Hiroshima kan 3-4 tahun rata-rata. Ya 3,5 tahun ya lumayan cepat lah. Iya iya iya. Guru kan latar belakang Pak Arif ini kan memang sejak tahun 2011 ya. Jadi dosen. 2008 kan sudah masuk di iklim kampus. Jadi setidaknya iklim tidak asing lagi bagi Pak Arif. Nah, sementara mungkin Pak Arif berinteraksi dengan teman-teman yang tidak terbiasa dengan iklim kampus, katakanlah dari profesional atau dari praktisi swasta atau balai penelitian, balai pengkajian. Kan biasanya ada semacam apa namanya perubahan iklim dari iklim kantor masuk ke iklim kampus. Ya. Mungkin ada sebagian apa tips atau apa gitu. Oke. Nah, sebenarnya ini untuk PhD ini sangat ya simple ya. Artinya jika kita mau membaca banyak artikel sebelumnya tentang riset kita, itu kita pasti akan menemukan jalan. Tetapi yang menjadi tantangan itu, saya belajar dari sensei saya. Waktu itu ditanya, kamu itu PhD, kamu tahu nggak PhD itu ngapain? Nah, saya kan nggak tahu pak. PhD itu apa? Taunya cuma doktoral. Kalau sebelumnya ada teman senior saya di UNES itu kan kuliah di Indonesia. Beliau kuliahnya punya apa namanya kelas yang mengambil beberapa subjek itu, ada SKS-nya, ada tugas-tugasnya. Sementara di sini kan kuliah apa? Kuliah by research. Yeah. Jadi nggak by course tapi by research. Sehingga kita memang ambilnya itu di SKS di KRS itu cuma 2 SKS tiap semester, seminar, mata kuliah seminar, itu aja pak. Dan tiap seminar itu kita selalu apa ya dituntut untuk memperlihatkan progress report kita tiap minggu. Nah itulah pinter-pinternya kita untuk mengatur timeline. Timeline mulai dari semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6 kalau ingin lulus tepat waktu. Nah, kalau misalkan di sini publikasinya misalkan sensei menuntut minimal 3. Nah, jadi untuk PhD ini kan paling penting itu publikasi, Pak. Kalau kita punya publikasi lulus. Kalau belum punya publikasi ya tidak bisa lulus. Nah, kalau misalnya minimal 3 berarti tiap tahun itu harus publish satu jurnal. Nah, bagaimana caranya? Mungkin yang semester awal itu kita memperbanyak baca artikel sebelumnya yang berhubungan dengan riset kita, terus kita cari apa yang beda, novelty kita apa, kebaruannya apa, sehingga di semester 1 akhir itu at least kita sudah punya ya review artikel lah dari riset yang akan kita lakukan. Nah, sehingga terus kita mencoba submit. Dalam jangka waktu submission sampai publish itu waktunya lama, minimal 6 bulan sampai 1 tahun. Inilah yang kadang-kadang membuat kehidupan PhD itu molor. Karena waktu tunggu dari tiap-tiap jurnal itu berbeda-beda. Semakin tinggi kualitas jurnalnya, impact faktornya semakin tinggi, maka waktu tunggunya juga akan semakin lama. Nah, terus semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6. Di semester akhir itu ya tentu saja kita juga harus apa namanya memanage waktu untuk menulis disertasi.
Terus kembali yang tadi, saya ditanya PhD itu apa? Nah itu saya nggak tahu pak. Terus I don't know sensei bilang gitu kan. Terus akhirnya sensei menjelaskan PhD itu apa namanya, beberapa riset yang digabungkan menjadi satu. Jadi kalau di skripsi, tesis itu kan yang satu riset, tapi PhD itu beberapa riset yang dijadikan satu tema besar. Nah, sehingga tiap riset ini harus mempunyai hubungan. Nah, itulah kalau saya katakan yang paling susah itu mencari hubungan antara tiap riset. Nah, ini bagi teman-teman yang PhD, ya pinter-pinter untuk mencari riset yang saling berhubungan, ya. Nah, terkoneksi satu sama lain, ya, terkoneksi satu sama lain. Iya. Terkait dengan kehidupan Pak Arif kan bawa keluarga nih, ya. Ini kan. Kira-kira ada challenge-nya seperti apa? Jadi apakah ada prepare persiapan sebelumnya atau ya seperti apa persiapan? Kalau ya, untuk masalah keluarga, saya pribadi merasa sangat nyaman. Dan apa ya, terutama untuk masalah pendidikan dan mengurus administrasinya ke City Hall. Jadi pertama kali datang dapat kartu resident card pak. Terus kita apply ke dinas pendidikan dekat City Hall itu, langsung disarikan sekolah. Seminggu berikutnya berangkat. Tetapi ya apa, kesulitannya kan anak-anak bahasa Jepang, karena ya di sini semua yang SD, TK, SD itu pakai bahasa Jepang sebagai bahasa pengantarnya. Dan sudah terus berangkat kan ke sekolah. Tapi kan itu harus sedia macam-macam itu, peralatan macam-macam. Nah, itu kesulitannya di awal. Terus kalau sudah jalan aman itu. Nah, terus apa ya, kalau ada PR pak, terutama yang kelas 3, 4, 5, 6 itu kan sudah pakai kalimat cerita. Kalau kelas 1, 2 kan baru 1 tambah 3 sama dengan itu kan kita bisa ngajari. Yeah. Tapi kalau udah kelas 3, 4, 5, 6 soal matematikanya sudah pakai cerita. Sehingga waktu anak tanya, ya ini maksudnya gimana? Nah kita susah pasang pakai Google Translate. Nah itu, jadi itu sangat membantu. Terus kalau nggak bisa, kita foto kirim ke teman yang bisa bahasa Jepang. Itu Om Reza itu yang dulu sering bantu. Om Reza ini artinya apa? Ya terima kasih Om Reza, ini sangat membantu apa ya, membantu sekali. Dan apa ya, yang teman-teman yang bisa bahasa Jepang, ya saya harapkan juga banyak membantu buat apa namanya, seperti kita ini family yang membutuhkan bantuan, terutama kalau kita kan di sini banyak dapat banyak surat ya. Ya. Itu artinya apa ini? Ya. Ya itulah. Nah, sampai sekarang ini anak saya ada dua, yang pertama itu kelas 6 SD, sekarang ini besok Maret lulus, yang kedua ini kelas 1 lulus, pindah Indonesia nyari sekolah lagi ya. Terus tantangannya? Tantangan? Apakah ada shock culture yang terjadi, yang Pak Arif lihat di anak-anak ini? Untuk shock culture-nya mungkin lebih ke bahasa aja sih sebenarnya. Kalau untuk yang lain-lain mereka cepat untuk adaptasi. Jadi kalau bagi teman-teman yang masih S2 dan pengen segera S3 dan sudah keluarga, langsung ke sini aja. Jadi at least anak-anak kita itu punya experience yang berharga. Karena kan bisa apa, yang pertama pengalaman punya bisa menguasai bahasa Jepang. Yang kedua belajar culture. Saya merasa di sini itu pendidikannya ya baiklah, terbaik mungkin. Karena disiplin, keberanian, tanggung jawab, kerjasama, ya apalagi itu. Ya pokoknya kalau masalah kebersihan itu yang utama. Ya, di rumah anak itu sudah dilatih untuk bersih-bersih. Nah, dulu waktu saya kecil enggak pernah, Pak. Bersih-bersih toilet aja. Jijik. Kalau di sini anak-anak bersih-bersih toilet. Nah, itu. Nah, selanjutnya sebagai orang Indonesia yang berinteraksi dengan komunitas internasional, ya boleh kita katakan Hiroda itu ya miniatur internasional. Iya, internasional banget. Miniatur dunia lah ya. Gimana Pak Arif memposisikan diri sebagai Indonesia yang pertama ya
negara demokratis terbesar ketiga ya, kemudian Muslim country terbesar dunia. Seperti apa Pak Arif mengenai itu dalam pergaulannya dengan? Oke, tentunya sebagai seorang Muslim dan orang Indonesia di khususnya di lab ya, di lab itu kan berinteraksi dengan berbagai macam komunitas, ada yang dari Afrika, kemudian Thailand, Kamboja, terus Vietnam, Myanmar, dan yang lain-lain. Tentu saja permasalahan yang mendasar itu waktu kita ngadain party atau pesta. Nah, kalau misalnya orang Jepang ataupun yang lain nggak tahu kita Muslim, kalau kita nggak makan kan istilahnya, ini kenapa nggak makan? Ya. Itu akan membuat mereka sakit hati, Pak. Sehingga di awal, misalkan waktu perkenalan, oh perkenalkan nama saya Arif, saya dari Indonesia, kemudian saya ini Muslim. Untuk Muslim masalah makanan tidak boleh makan daging babi, terus minum sake dan alkohol, kemudian dan yang lain-lain. Itu akan membuat kehidupan lab itu kalau misalnya ada yang nawari makanan, itu pasti mereka akan baca ingredientnya dulu, bahan-bahan, Pak. Nah, itu kan sehingga oh ini ada makanan tapi enggak yang dia enggak mengandung itu, ya. Kita bisa makan. Terus yang paling penting, Pak, terkait dengan interaksi dengan sensei. Nah, untuk tipsnya itu kalau bisa di awal itu langsung beritahu sensei. Kita ini Muslim, terus tidak boleh makan ini. Kita kalau sehari sholat 5 kali, kalau Jumat sholat Jumat. Sehingga kalau misalkan ada jadwal seminar Jumat, itu kita izin enak, Pak. Karena di awal kita terus terang ke sensei. Nah, itu yang saya alami. Apalagi kalau pas waktu Ramadan itu, tahu kan kita Ramadan puasa dari pagi sampai maghrib. Itu kalau pas dapat jadwal seminar sore, Pak, sensei itu selalu bilang, ini yang Muslim udah hampir maghrib, mau udah hampir malam katanya, kok boleh pulang untuk buka puasa. Nah, itu kalau kita berterus terang di awal masalah kemusliman kita ke mereka. Kemudian untuk yang sebagai mahasiswa Indonesia, ya tentunya kita harus menunjukkan jati diri kita, di mana kita itu orangnya ramah, suka membantu. Nah, rata-rata orang Jepang itu suka terhadap orang Indonesia karena kita suka memberi makanan, kemudian ramah kalau diminta tolong ya cekatan, terus suka senyum juga. Nah, mereka akan respect ke kita, Pak. Betul. Nah, itu sebagai artinya kita di sini itu kan tidak hanya membawa nama kita pribadi, tetapi juga membawa nama Muslim dan nama bangsa Indonesia, negara. Artis jaga itulah jati diri kita sebagai seorang Muslim dan sebagai seorang Indonesia. Terakhir mungkin Pak Arif, karena ini waktunya juga sudah sudah nggak petang lagi ya, hampir malam. Nah, ya, jadi pesan-pesan Pak Arif untuk kita semua yang mungkin masih melanjutkan fase selanjutnya untuk menyelesaikan pendidikan di Hiroshima. Mungkin ya secara komunitas kita di KMIA atau secara umumnya mungkin Pak Arif, karena latar belakang Pak Arif juga dari aktif di PPIH, kemudian ex-ketua KMIH, ya sekira bisa memberikan masukan atau pesan gitu. Ya, terima kasih untuk pesan yang pertama. Mungkin ya kita berpartisipasi aktif lah dalam kegiatan yang diadakan oleh KMIH dan PPIH. Kalau di KMIH kan misalkan ada kayak pengajian rutin, kemudian ada hanami dan yang lain-lain, itu kita ajang kita untuk bersilaturahmi. Bertemu itu jarang, Pak. Kalau enggak kumpul-kumpul ya, kita dari pagi lab, pulang malam, setiap hari kayak gitu. Ajang kita untuk bersilaturahmi ya kalau pas ada kegiatan. Kegiatan rutin maupun non rutin yang di KMIH itu. Terus yang kedua ya, jaga persatuan dan kesatuan. Ya, kita kan latar belakangnya macam-macam, Pak. Ada yang NU, Muhammadiyah, yang lain-lain. Nah, itu yang penting kalau di sini ya istilahnya kita satu Muslim,
kita sholat bareng-bareng sholat jamaah, juga menyukseskan acara PPH waktu ada iftar. Nah itu penting. Nah, itu jadi menjaga persatuan dan kesatuan di antara umat muslim itu sendiri. Terus yang ketiga, bagi yang membawa keluarga dan istrinya bisa memasak ini, jangan lupa untuk bagi-bagi. Nah, masak terus bagi-bagi. Entah itu masak mie rebus atau entah masak rendang, soto. Nah, ini invite yang single-single dan yang itu. Sharingnya? Sharing makanan. Yeah, yeah. Ini penting sekali, Pak. Karena di sini kita itu merindukan lidah kita itu masakan Indonesia, Pak. Jadi apa ya, sharing lah, karena dengan berbagi itu insya Allah kita tidak akan kekurangan, malah rezeki kita akan bertambah. Itu intinya. Terima kasih Pak Rib atas waktunya. Ah, sama-sama Pak Ustaz. Sukses selalu. Terima kasih. Saya tunggu di Semarang. Kalau ke Semarang, kontak saya tak jemput. Siap. Sahabat Kaimiha dimanapun berada, seperti itu perbincangan kita dengan Pak Dr. Arif Widiatmoko, PhD ya. PhD. Ya. Oh iya iya. PhD in edu. In education ya. Di lain kesempatan kita akan berbicara bersama narasumber yang lain dengan tema-tema yang lain. Ikuti terus channel kita di KMI Hiroshima YouTube dan KMIH.net website. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.